boleh tahu kira-kira plannya nih sama XS1 bakal ada apa aja nih? Mungkin kayak apakah cuma sekedar ini aja kayak nonton bareng, atau mungkin kayak nanti bakal ada event pertandingan gitu di XS1 mencoba gitu kan, nggak tahu ya. Makanya pengen tahu sih apa aja kira-kira nih rencananya sama XS1. Itu aja sih, terima kasih. Kita pengen adain event sih, dan itu sebenarnya kejutan, tapi yaudah kita share aja lah ya. Jadi dari XX1 itu kedepannya akan mengadakan beberapa event bareng RRQ di bioskopnya. Apa ya, bikin event di bioskop tuh kan belum pernah ya setahu saya, benar-benar turnamen loh. Kita bicara turnamen itu kan belum pernah, jadi masih banyak yang harus dipersiapkan. Tapi kemarin kita udah, sebelum kita signing, ya udah pasti kita udah coba dulu. Dan mungkin ada tambahan gak Bu dari event ini? Sangat mensupport tumbuhnya community dari RRQ itu tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja, mungkin gitu ya Pak ya, sehingga bisa tidak membatasi teman-teman yang di daerah juga bisa ikut baik turnamennya maupun ya ikut games-gamesnya, tidak ketinggalan lah, seperti itu sih. Baru tim RRQ dengan Cinema XX1 bergandeng tangan untuk terus memberikan acara-acara dan juga mendukung segala aktivitas dari tim RRQ, tentunya untuk teman-teman semua para fans dari RRQ. Woo! Apa? Wow! Ines, di mana Ernie berada? Oh, tapi kayaknya mungkin kita mesti panggil manajernya ya untuk itu ya. Oke. Kemarin hari Senin dia langsung pulang ke Thailand urusan keluarganya. Oke. Aduh, terus berduka cita Ines langsung sampaikan. Tepuk tangan dulu buat Ernie, tepuk tangan buat Ernie. Coba bisa di loudspeaker nggak ya? Takit. Hello, everybody. I'm here, supporter. Tepuk tangan dulu. Ernie my brother, bahasa Thailand, Ernie my brother. Ernie, come here, Oji, sini. Ernie my brother. Is this your brother? Ishai, Pak. Oh, dia bilang, hey! Halo, pertanyaannya silakan, Mas. Aku mau nanya, gimana sih caranya tim RRQ ini bisa menguasai coaching kit? Sama terakhir, buat senior, pemerap pichai. ก็ถ้าอยากให้คนอื่นรู้ว่าโปรเจกต์ทีมของเรานะครับเราก็ต้องสู้ไม่ถอยครับ Jadi translatornya mereka tuh selalu dropnya di Pochinki. Mau ada lawan gak ada lawan, mereka selalu di Pochinki. Tapi kalau misalnya ada lawan, mereka bakal bunuh semua lawannya yang di Pochinki sampai mereka menang. Ini baru. Ternyata sebenarnya Mobile ini susah. Terlihat kali ini dia masih mencoba menyelamatkan diri di dalam rumah.